Demi pendidikan anak, seorang ibu di Manado, Sulawesi Utara rela memohon sambil menangis histeris ke Presiden Jokowi. Bapak ini, tolong kasihan kita, Bapak. Kita orang sudah mampu, Bapak. Mau kuliah, Bapak. Ibu, serat Bapak, tolong angka, Bapak. Bapak, terima kasih. Video seorang ibu yang menangis memohon ke Presiden Jokowi untuk pendidikan anaknya dibagikan oleh akun Instagram Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Jumat 20 Januari 2023. Diketahui pada Kamis 19 Januari 2023, Jokowi mengunjungi Sulawesi Utara. Di sana Jokowi meninjau geliat wisata Sulawesi Utara usai PPKM dicabut. Pada saat berkunjung di salah satu pantai, Jokowi dihampiri oleh seorang ibu-ibu. Ibu berkerudung yang tidak diketahui namanya itu terus menggenggam tangan Jokowi. Seorang pas pampres hingga harus berupaya melepas genggaman tangan si ibu. Sambil menangis, si ibu memohon kepada Jokowi agar anaknya bisa sekolah di Universitas Satria atau UNSAT Makassar. Jokowi pun bertanya mau kuliah di mana. Si ibu menjawab hendak kuliah di UNSAT. Jokowi pun meminta KTP ibu tersebut untuk masuk ke dalam catatannya. Ibu itu pun langsung melepas genggaman tangannya ke Jokowi saat dimintai KTP. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.